Tente c'è, pusat sia mamilia di a me. Menggelan ya. Dia mahal ya, dia metro mas wao. Mas ya mamilia di a me sing alapan di sini kantor. Dia mahal ya. Jadi, keputusan baik mengalami hadir ere 23 orang kami. Waktu penetapannya termasuk oleh pendamping kecamatan desa. Ayo. Ah jadi artinya TNT saya pusat di mana juga dia masih 85 kakak ere. Baik, baik Pak Rumi ya Pak. Termasuk lo. Jadi kemarin wajar rame berbagi menek sebenarnya ingat sama tahan lu pacar mana dulu sama tahan terima kasih kalau ada permintaan kalau follow cek di dengan mana rimo kalau memang siuk dari tas pakat dia pribadi ku kalau memang dari terpakat sepakat kita kalau mbak Rauri akan oleh barengkan penerima singalamo ya berarti yang sana tak satu nggak tahap dua orang diganti dulu sehingga penerima baru berarti kadang bisa mengetahui ya kan keadilan tak awal ini karena awalnya ya BRT saya semua tanah kalau buat bakti ada kan memang tanggung salung pun cuman atas yang kontak media umat sari media umat sari ada orang ada babi jadi sehingga menjadi sorotan masyarakat dari Pak Camat itu sehingga 85 sekian media umat sari memang yang layak menerima ataupun redifikasi kadang aja ngalah yang hari yang tahu yang kan mereka ada kan memang ada yang mandari mau sih 85 kakak beda merah bayar kan beda istirahat dosi ori bayar jadi ada kegiatan bak desa ere ayo bayi dong ere yang mahanan pak camat mahanan pak camat ere ya ere yang kita petalakan karena nawe mata yang perjuangkan sore karena kemarin kalau memang ada yang mandari mau sih 85 ya barang merah kegiatan Pak Desa ini 85 orang yang wing. Di mana yang bisa berpikir dalam rangka untuk membicarakan atau mengusahakan masalah penerimaan BRT dalam desa kita ini ini harus memang betul-betul kehadiran Mehwala ini kuharapkan minta alat kesimpulan setelah itu apa-apa ayo siu-siu ini tantari harajuan santai lagu hanya untuk kita bisa berusaha supaya tersangka pemirsa Warta Sidik. Persoalan pembagian BLT di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Tepah Selatan masih menjadi polemik dan perdebatan antara masyarakat yang sudah menerima BLT tahun ini sebanyak 85 kakak dengan yang belum menerima sebanyak 111 kakak. Sejumlah masyarakat yang belum menerima BLT tersebut meminta keadilan kepada pemerintah, baik pemerintah desa, kecamatan maupun Kabupaten Simelu untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga Desa Labuhan Bakti. Perihal BLT Desa Labuhan Bakti ini, sudah berlarut sekian bulan bahkan masyarakat telah menyurati pihak pemerintah desa hingga dinas DPMD Kabupaten Simelu untuk menanggapi dan merespon keluhan masyarakat yang mencari keadilan sesuai haknya selaku warga negara yang juga menerima dampak nyata dari pandemi COVID-19. Sementara dari pihak masyarakat, berharap dengan hadirnya camat dan para pendamping desa tersebut, dapat menyelesaikan persoalan BLT di desa mereka, sehingga kerukunan dan stabilitas keamanan di Desa Labuhan Bakti dapat terus terjaga dengan baik, demi kemajuan desa yang berada di pusat kecamatan Tepah Selatan itu. Demikian Bintang Selatan Tim Liputan Warta Sidik, melaporkan dari Kabupaten Simelu, Aceh.